Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, sahabat-sahabat, perjalanan dari Bekasi ke Bandung. Semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan, ketenangan, ketentraman. Bagaimanapun kondisi Anda, sakitnya, gak nyamannya, tapi yakinlah ini yang terbaik. Itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin nanti akan tahu apa hikmah di balik sakitnya kita. Yang jelas, kita wajib doa, wajib ikhtiar di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar kita maksimalkan, doa kita terus dekati Allah, selawat perbanyak, insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan, ketenangan. Buat apa sembuh tapi kalau tidak tenang? Belum tentu sembuh kita tenang. Maka kita minta sama Allah itu ketenangan dan ketentraman, baik dalam kondisi sehat, kondisi sakit, atau dalam kondisi punya uang ataupun enggak punya uang. Itu kalau kita merasakan tenang, itu nyaman, ya sahabat. Oleh sebab itu, jangan lupa perbaiki selawatnya, perbaiki kemudian gulanya, gula darahnya, kemudian jangan lupa makan nasinya yang saya sampaikan 2 jam sekali 10 suap, kemudian minum manisnya 2 jam sekali 1 gelas, dan kemudian sahabat-sahabat jangan lupa air putihnya 1 jam 1 gelas, dan jalan kaki pagi 100 langkah, sore 100 langkah, dan senyum. Kemudian jangan ada sedikit pun ngeluh. Ya, setiap ada orang yang nanya, alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, supaya Allah betul-betul memberikan kesehatan. Sehat. Ketika kita bersyukur dengan mengutarakan yang sehatnya kan banyak, ya, insya Allah nggak bahaya sakit asam lambung itu, nggak bahaya GERD itu, nggak bahaya sama sekali, ya. Yang bahaya itu pikiran kita, yang bahaya itu gula darah kalau rendah, ya. Kemudian makanannya jaga, air kelapa hindari, ya, yang saya sampaikan di video-video yang lalunya. Semangat, optimis, selawat 1000 kali sehari, rasakan selama 7 hari berturut-turut, 40 hari, dan aktivitas semampu kita. Demikian sahabat, sehat jiwanya, sehat raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.